Halo guys, Roka Roki di sini. Iya. Hari ini tengok aku bawa motor apa? MT07. Yummy. Okay guys, saya kini berada di Semenyih dan hari ni agak special sebab seperti yang diminta oleh orang ramai, hari ni saya akan memandu uji test ride Yamaha MT07. MT09 yang member aku pakai ni memang aku rasa sangat sesuai lah untuk kita buat pandu uji test ride sebab dia dah pakai MT09 pula. Dia dah pakai MT07 ni dah lama dan jalan dia dah jalan agak jauh lah. So kiranya motor ni agak beat up juga lah, okay? Dah diguna pakai dengan sepenuhnya. Mileage dia pun agak tinggi, nanti aku tunjuk. And korang tengok sendiri keadaan dia pun agak orang kata beat up lah. So memang aku rasa sesuai lah dan menarik lah kita punya pandu uji kali ni. Alright, kau tengok Myvi tu. Ya Allah. Patutlah orang kata Myvi Malaysia ni semua paling laju kat jalan raya. Memang Myvi tu. Memang laju. Okay, inilah dia Yamaha MT07 member aku ni. Memang beat up punya bike. Memang dia guna hari-hari pergi office. Kau tengok sendiri. Dia baru tukar tayar. Dia punya odometer, clock berapa ni? 52,000 kilometer dah jalan. So memang baguslah motor ni kalau kita nak buat review. Jangan kita buang masa lagi. Jom kita ride dan rasai sendiri kehebatan motor ini. Let's go. Okay, kita tengah test ride MT07. Memang rasa pelik motor ni berbanding motor-motor yang aku bawa sebelum ni. Memang rasa pelik. Aku rasa pelik sebab apa? Sebab dia punya sitting position dia ni tegak. Tapi handlebar dia ni, handlebar dia tak macam motor naked lain lah. Motor naked lain selalu handlebar dia akan mengepak sikit. Ini handlebar dia rapat ke tank, macam clip on. Tapi clip on yang tinggi. Macam tu lah feeling dia. Motor ni dia bersasaran 689cc. Horsepower dia dalam 74 ke 80 macam tu. Torque dia dalam 50. So berbanding dengan Monster aku bawa itu hari, torque dengan HP dia agak kurang lah. Tapi sekejap lah, kita test sekejap motor ni dia punya torque dia. Agak kuat lah. Enjin dia aku boleh katakan lebih kurang macam enjin ER6 lah. Perasaan enjin dia tu pun macam perasaan naik ER6. Tapi ER6 dia lagi smooth. Enjin ni agak kasar. Mungkin sebab dia enjin cross plane. Dia agak kasar lah. Dia tak smooth macam enjin Z650 ataupun Ninja 650.
Tapi dari segi torque dengan horsepower, memang motor ni menang lah berbanding dengan Ninja 650 ataupun Zag 650. Ya, kita trace. It's a very standard bike lah. Tak silap aku, dia punya brake Nissin and suspension, suspension Yamaha lah. Keselesaan, aku rasa seat dia lebih selesa berbanding MT09. So, aku rasa kalau untuk perjalanan jauh, sedap lah naik motor ni. Motor yang member aku punya ni, dia motor CBU. Sekarang ni CBU dah tak ada, cuma ada CKD je. CBU ni, apa yang special pasal CBU ni, dia buat kad operasi, itu je. Walaupun motor ni dah tukar adjust semua, tapi gegaran pada motor ni agak minima lah. Agak minima. So agak selesa lah. Aduh, motor ni memang perasaan dia bawa motor ni memang agak berlainan lah berbanding motor-motor lain. Itu lah aku boleh cakap. Okay, engine braking dia not too bad lah. Satu yang aku boleh katakan, berbanding dengan abang dia MT09, motor ni pada kelajuan tinggi, top speed dia, dia aku rasa macam lebih stable lah motor ni. Motor ni ada perasaan yang lebih stable, which is good lah. MT09 pada kelajuan yang top speed dia, dia ada perasaan kurang stable sikit, sebab depan dia dah jadi ringan sangat. So depan dia kau rasa lah, depan dia macam tak berapa nak jejak tanah sangat, jejak jalan sangat. Tu beza dia lah. Motor ni pada aku motor yang paling sesuai lah untuk bawa ke office dan juga ride dengan kawan-kawan. Sebab MT09 tu sesuai kalau nak buat ride je lah, ride jauh-jauh. Mau pergi office agak kurang sesuai sebab enjin dia terlalu bertenaga. Ini relax je. Dah tukar exhaust pun relax je, entain je. Bunyi pun walaupun engine ni engine inline 2, tapi sebab dia menggunakan cross plane punya teknologi, so bunyi dia agak berbeza berbanding dengan engine-engine inline yang lain lah. Bunyi dia lagi sedap lah. Dalam banyak-banyak inline 2, aku rasa inline 2 ni yang paling sedap sekali bunyi dia. Dan bila kau dah biasa dengan keadaan, bila badan kau, otak kau dah boleh terima kedudukan handle dia, dia mula rasa macam motor biasa lah. Sedap lah bawa. Not bad, handling dia not bad. So secara kesimpulannya, motor ni dia di tengah-tengah lah eh, di antara Ducati Monster dengan Ninja 650 atau Z650 lah, kita main naked lah eh. So dia dia tengah-tengah, dia duduk tengah-tengah. Performance dia tengah-tengah, meaning horsepower dia berada di antara Monster dengan Z650. Torque dia pun berada di tengah-tengah, berada di antara Monster dengan Z650. And
In terms of kalau kita bandingkan dengan ZX-C50, sebab kalau lain-lain kita banding dengan Monster, memang Monster menang lah. So perbandingan dia yang paling dekat dengan ZX-C50 lah. So kalau kau macam minat motor yang ada torque and horsepower tinggi, dan kau confused antara nak pilih ZX-C50 ke atau MT-07, and kalau kau minat motor yang berkuasa, then inilah motor yang kau kena pilih. Tapi kalau kau nak motor yang smooth, handling pun nice, ada slipper clutch, then aku rasa kau pilih ZX-650 lah. So aku dah rasa dua-dua motor ni, so memang berbeza lah dua-dua motor ni. Perasaan dia pun memang berbeza. So untuk memudahkan korang pilih antara ZX-C50 atau MT-07, itulah dia. Kau kena pilih antara dua, antara kau nak kuasa ataupun kau nak keselesaan. Motor ZX-650 tu memang pada aku paling selesa lah antara dua motor ni. Tetapi kalau dari segi kuasa, MT-07 ni menang lah pada pendapat saya. Tapi bukan pendapat saya je lah, kalau kita tengok dekat on paper pun memang itulah kenyataan dia. So guys, aku harap aku dapat memberi sedikit pencerahan kepada korang berkenaan perkara ini. So itu sahajalah test ride MT-07 aku. Motor dia orang kata bersesuaian lah dengan harga yang dikenakan. Harga dia dalam 30 lebih sekarang, 35 macam tu kot. So dengan package RM 35,000 tu, kau dapat motor yang berkuasa dan package yang orang kata kecil lah. Motor dia kecil je, tak tinggi, tak rendah. Sesuai lah untuk orang-orang yang baru-baru nak belajar bawa naik motor. Throttle respon dia tak ada, tak terlalu choppy. Throttle respon dia tak smooth macam ZX-650, tapi not bad lah. Lagi smooth daripada MT-09 ataupun Monster 795. So kepada yang nak beli MT-07 dan pening kepala nak buat pilihan antara MT-07 atau ZX-650, sekarang anda dah boleh buat penilaian sendirilah. Perbezaan dia nyata. MT-07 more to power, ZX-650 dia more to riding smooth and handling pun sedap. Alright guys, see you next time. Don't forget to like, subscribe, share and happy selalu. Jalur.